jiwa denganmu. Tertarik hatiku akan kepintaranmu itu. Rambutmu panjang mengurai sungguh ku minat. Sejak itu tidur malam teringat-ingat. Yeah, si jelita pandai memikat. Ah, inilah aktiviti orang zaman sekarang ni. Semuanya serba canggih, tapi tak ada jiwa. Ah, sebab itulah orang sekarang ni kena penyakit yang pelik-pelik. Cukup-cukuplah tu untuk hari ini, eh. Ha, lepas ni hari ni sekarang kita kena buat aktiviti yang lebih berfaedah. Aktiviti apa? Aktiviti apa? Kita berdisko. Apa ni? Abang Rumi ajak kita orang exercise. Exercise? Ayah, jalan jom exercise. Kalau nak exercise pun, nak keluar peluh, tak adalah lompat-lompat macam monyet. Ayolah, siapa yang lompat-lompat ni? Orang lagi disco lah macam tu. John Travolta tu dalam Saturday Night Fever. Eh, bang. Disco apa, bang? Disco apa ni? Abang-abang tahu tak? Ni kawasan perumahan. Malu saya, bang, orang tengok saya, bang. Muzik kuat-kuat, terlompat-lompat. Malu, bang, orang tengok. Alah, ajaklah diorang sekali datang. Ajak buat apa? Disco? Alah, kalau diorang tak nak berdisco pun tak apalah. Kita boleh menari. Menari lagu asli. Ha. Seri merasing. Bang, tolonglah bang, tolonglah saya bang. Janganlah huru-harakan keluarga saya. Saya ni orang dihormati dekat kawasan perumahan ni bang. Malu saya bang. Bang, kenapa ni bang? Sebelum abang balik tadi, diorang tu happy je. Ha. Itulah. Itulah masalahnya orang dalam rumah ni. Asyik nak happy manja. Yalah, takkan nak sedih kot. Nak mudi marah-marah macam abang. Tina, Tina sepatutnya support abang. Abang tak nak keluarga kita ni orang kata tak siuman. Ha? Ha. Tina, abang tak kisah kalau orang kata family kita family gila-gila. Tapi taklah sampai over. Tahu? Ha? Nanti tak elok orang tengok. Orang kata family kita nanti family gila, bukan gila-gila. Biar nak cakap apa pun bang, bukan kita kacau orang. Tapi kita kacau perasaan orang, Tina. Alah. Dia nak fikir apa pun, dia fikirlah bang. Ha? Yang berdosa dia orang juga. Tapi kita yang kacau perasaan orang tu pun berdosa juga. Peliklah bang ni. Masa nak beratkan orang lain? Ini mesti ada agenda ni. Tina, Tina tahu kan? Minggu depan, kawasan kita ni ada mesyuarat tahunan. Abang ni dah 3 tahun terpilih jadi presiden. Oh, jadi abang nak diorang semua pilih abang jadi presiden untuk tahun yang keempat. Dan kita yang dalam rumah ni kena tunjuk contoh yang baik. Ada penduduk kawasan ni. Betul lah isteri abang ni. Dan kita mesti jadi family contoh. Amat. Family yang baik, family yang sopan santun, family yang sedap mata memandang, tak hipokrit. Apa pula? Ini tak betul, bang. Orang kalau nak pilih ketua, dia mesti cari ketua yang paling jujur, yang telus. Bukan yang macam... Abang mesti tahulah, kan? Hei, saya dah tak kenal langsung dah Kuala Lumpur ni. Bangunan dah tinggi-tinggi dah. Ha? Nah, dah macam negeri orang putih dah. Orang ni pun dah macam orang putih.
Hei, dengan rambutnya perang, mata hijau, biji kundang, gigu, air laut pun ada. Cuma satu je yang buat saya kenal dia orang tu, dia tu orang Melayu. Letak dia tetap orang belacaan. Ini pengotorlah. Romi, kalau you nak tahu, bukan di KL ni aja yang ada bangunan pencakar langit. Di Johor, Melaka, Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Kuching, semuanya dah ada bangunan tinggi-tinggi tau. Kenapa dong buat bangunan tinggi-tinggi? Apa Malaysia tak cukup tanah ke? Kalau tak cukup tanah, ambil je tanah setinggan. Lagipun penduduk-penduduk yang duduk tanah setinggan tu tanah kerajaan kan? Romi, sekarang ni dah tak ada setinggan tau. Apalah mustahil tak ada setinggan. Kemarin tengok ada pondok-pondok yang tepi jalan tu baru siap tu. Oh, itu rumah kongsi. Kongsi dengan siapa? Ingat-ingat. Mak dan ayah saya selalu datang ke sini. Balik raya kat kampung. Sekarang ni, orang tak naik kat sini dah kalau nak balik raya. Kecuali yang naik komuter. Komuter? Komuter. Tu. Tapi zaman sekarang ni kontor eh. Bila saya bersama awak kan, saya terkenang masa dulu. Kita pergi tea dance, kita tengok wayang kat Colosseum, dekat Odeon, lepas tu kita pergi makan kat Benteng. Apa yang nak terkenang-kenang sangat? Lagipun kita ni bukanlah tua sangat. Kita boleh buat lagi semua benda tu. Mana boleh? Siapa kata tak boleh mesti ya? Dulu kita nak bergerak, kita kena minta izin dengan orang tua. Sekarang ni kita bebas. Kita boleh pergi, kita boleh buat apa yang kita suka. Kita boleh pergi disco daripada siang sampai ke malam. Kita tak boleh buat macam tu dah. Kalau anak-anak tengok? Saya tak ada anak. Saya kan ada. Anak you dengan Daud Siput sedut tu kan? Romi, bila kita dah berumur macam ni, kita kena jadi contoh yang baik pada anak-anak. You ni cakap macam orang tua lah. Relax lah Muslihah. Budak-budak tu lagi respect tau. Kalau kita dapat join bersama-sama, enjoy dengan diorang. Ada satu nak tahu. Sekarang ni, saya tengah ajar tu siapa tu? Mimi dengan Nawi tu. Menari, mengajar menari. John Travolta. Kalau anak you nak join boleh juga. Tak payah. Aku tak nak anak aku jadi kacang tu macam kau. Awak buat apa kat sini? Takkan awak dah lupa rumah saya kan dekat sini? Saya nampak kereta awak, jadi saya masuklah nak tengok perempuan yang tak malu pergi rumah jantan. Awak ni kenapa? Cik Daud, Cik Muslihah, tolonglah jangan buat kecoh. Buat kecoh apa? Ni abang kau Romeo tua ni. Semenjak dia mati hidup semula, dia ni dah jadi petualang. Buat malu penduduk kawasan rumah ni je. Daud, lu ingat dulu ni siapa, Daud? Dan nak buat kecoh lah kat sini. Sudahlah. Lebih baik awak baliklah. Kalau awak balik, saya balik. Apilah, mabuk! Cik Daud, Cik Muslihah, boleh tolong tak? Tolong maafkan saya. Kawasan ni kawasan perumahan. Malu saya. Saya ni bakal pemimpin. Apa kata jiran-jiran saya kalau rumah bakal pemimpin bising-bising, kecoh-kecoh? Saya ni pemimpin yang berkaliber. Bakal pemimpin yang akan memimpin masyarakat akan datang. Malu saya. Malu. Ingin saya tekankan di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Perjuangan saya masih belum selesai. Untuk terus maju dan maju dan maju. Sudah tu, Cik Habib. Terima kasih, Cik Habib. Terima kasih. Ya. Jadi kalau tiada siapa yang ingin mencalonkan diri dia masing-masing atau siapa saja, jadi Cik Habib akan menang tanpa bertanding. Saya tak setuju. Maaf, saya bukan nak mengganggu majlis ni. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau boleh, saya minta buka mata besar-besar, fikir masak-masak sebelum memilih sebulan Cik Habib. Apa maksud awak, Daud ni? Maaf, tuan-tuan. Tuan-tuan semua tahu kan,
Encik Habib ni ada seorang abang yang pernah pensan selama 30 tahun. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, abang Encik Habib ni seorang kaki disko. Kaki perempuan. Kaki macam-macam kaki lagilah. Dan saya diberitahu, bila dia dah sedar daripada pensan, dia masih tak berubah. Dan dengar ceritanya, anak Encik Habib dan isteri Encik Habib tiap-tiap hari berdisko di rumah. Dan silap-silap Encik Habib pun berdisko sama. Tuan-tuan dan puan-puan, bersabar. Anak-anak saya, isteri saya dan juga abang saya bukan berdisko. Mereka semua bersenam. Exercise. Sabar tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan semua buat kesilapan. Tuan Pengerusi Majlis beritahu tadi tak ada siapa yang nak mencalonkan diri. Jadi saya di sini dengan rendah dirinya mencalonkan diri saya sebagai ketua kawasan perumahan di sini. Dan seterusnya mencabar Encik Habib. Terangkol? Hey, terangkol pun tak tahu apa makna dia. Tahu. Abang call terus jelah. Kalau terus mesti mahalnya tu. Abang, di zaman sekarang ni, selagi abang call dalam Malaysia, harganya standard. Abang nak telefon siapa ni? Abang nak call Musliha. Dia ada kat Johor Bahru. Abang call terus jelah. Betul eh? Terima kasih, Kak. Halo? Musliha? Musliha! Abang ni, abang telefon daripada Kuala Lumpur ni. Apa? Yang cakap kau kuat? Mana boleh? Kena cakap kau kuat. Abang ni, ni Musliha kan kat Johor Bahru tu? Kalau cakap slow-slow, nanti Musliha tak dengar. Ni, apa hal bising-bising ni? Aku tengah buat terangkol lah kat Johor Bahru. Zaman sekarang mana ada istilah terangkol-terangkol? Terangkol pun kau tak tahu ke? Halo, Musliha? Bila balik Kuala Lumpur? Nantilah. Bang, cukup bang. Cukup bang, tolonglah bang. Jangan cakap kuat-kuat. Malu saya nanti bang. Malu apa ni? Apa ni? Aku tengah buat terangkol dengan Muslihah lah. Bang, sioman sikit abang. Abang tolong jangan malukan saya. Tolong jangan malukan saya bang. Macam orang gila. Mungkin dia mengajuk pasal Abang Habib tegur dia semalam. Mana ada? Abanglah kan? Tegur apa? Tak, ayah kata. Uncle Romy tu duduk malukan dia. Memalukan dia? Sebab Uncle Romy menjerit-jerit dalam handphone. Menjerit-jerit kat telefon? Itu dia call saya semalam. Saya kat Johor. Itu saya tahu, Kak. Sebab saya ajak Akak datang sini. Mungkin Akak tahu mana dia pergi. Akak tahu? Tak tahulah. Cik Musliha. Rasa-rasa Cik Musliha, ada tak orang lain yang dikenal selain daripada Cik Musliha? Ada. Daud kot. Tak ke mana lah orang tu ni. Menyusahkan betul lah. Dia mesti pergi tempat yang dia rasa tenang. Kat mana? Setahu kami, dia hanya akan rasa tenang dalam rumah ni je. Tempat lain dia akan rasa kusut dalam kepala dia. Ada. Ada satu tempat. Dia mesti pergi tempat ni. Kat sini dia rasa tenang, selesa. Kat mana? Bang. Abang buat apa kat sini? Kami risaulah, bang. Aku tak nak menyusahkan kau lah, babe. Bang. Saya tahu saya dah menyinggung perasaan abang. Saya minta maaf abang. Kau masih ingat lagi tempat ni? Ingat? Dulu masa kita kecil-kecil, mak dan ayah selalu bawa kita nak balik kampung.
Kan nak kata api? Tempat ni saja yang tak berubah. Masih macam dulu lagi. Yang lain semua dah berubah. Dah tak sesuai lagi untuk orang macam aku ni. Bang. Yang berubah cuma luarannya, bang. Orang KL ni tetap juga nak balik kampung, naik kereta api, berduyun-duyun nak balik kampung. Tetap juga makan nasi, makan sambal belacan, makan sambal pedas. Dan orang kita tetap sayangkan saudaranya yang tua. Tetap hormat kepada saudara dia, bang. Yang itu tak berubah. Abang Romi, kami nak Abang Romi terus tinggal dengan kami. Kita sekeluarga, kan? Balik. Maaflah, Musliah. Aku tak nak balik. Ya sudah, aku sudahlah. Keluarga awak ni masih sayangkan awak, ya, tahu? Pasal sayanglah saya tak nak balik. Saya nak tunjukkan kepada anak-anak saudara saya dulu. Ada kereta api yang panjang akan lalu kejap lagi. Lepas tu, boy balik. Nawi, Mimi. Ha. Kejap lagi, orang tu kata tadi, kejap lagi ada satu kereta api nak pergi Penang. Oh, dia punya panjang, memang panjang. Dekat dalam dah 20 gerabak macam itulah. Oh, dia kan ada siap kedai kat dalam tu apa semua. Eh, seronok betul lah. Eh, kalau kita buat dekat dia bilik dengan aku semua. Jom. Kita pergi tengok ke sana tu. Memang bagus, panjang dia hu tak terkira. Tanya. Cik Daud menang tanpa bertanding. Nanti dulu, Bet. Nanti dulu. Assalamualaikum semua. Saya Romi, abang kepada Habib. Ni Romi, orang semua ni tengah mesyuarat tau. Kau tolong keluar. Eh. Nak suruh tu keluar pula. Dewan ni bukannya ada pintu, nak suruh keluar. Bang, bang. Dahlah bang, jom kita balik. Babe, nanti dulu, babe. Pasal aku kau berhenti kan? Mana ada saya berhenti, bang. Saya tarik diri aje. Saya cuma tak nak dahlah bang. Nanti dulu. Assalamualaikum semua. Saya mengaku saya ni bukanlah orang yang baik sangat. Tapi saya tahu adik saya ni, Habib ni, adalah seorang yang baik. Tersangatlah baik. Eh, Romi. Dia adik kau. Takkan kau nak kata dia jahat? Eh, Daud. Gua nak bagi tahu lu. Adik gua ni bakal jadi pemimpin. Gua ni bukanlah anti pemimpin. Tapi kalau gua tengok orang tu tak ada tokoh jadi pemimpin, takkan gua nak sokong dia? Betul tak? Betul lah? Betul lah. Ha? Lu sendiri fikirlah. Selama 3 tahun dia kontrol tempat ni, semua orang happy. Happy tak? Happy? Ha, happy! Ah, jadi takkanlah pasal gua sekejap saja kat sini lupa pula jasa dia selama 3 tahun tu. Common sense lah sikit, gunakan. Senda Cik Abed jadi ketua. Ya. Hidup Abed. Banyak sangat benda sekarang ni nak buat. Siang malam kerja. Berbual dengan handphone, komputer lagi. Kedai buka 24 jam. Siaran TV berpuluh-puluh channel. Macam mana kau hidup? Macam nilah. Zaman 70-an, simple. Siang kerja, malam lepak. Lepas tu berbual dengan member kat Lake Garden. Nak tengok wayang, pergi satu panggung, ya, tayang satu filem. Siaran TV, 2 channel je. Pukul 5 start, 11 tamat. Lepas tu hitam. Hitam, putih. Putih, hitam. Kepala tak sakit. Itulah namanya kemajuan, bang. Kemajuan. Serabut lagi ada. Ha. Bang, zaman berubah, cara hidup pun berubah. Cuma satu je tak berubah. Apa? Kehandsoman aku. Pertama kalinya aku bersua denganmu. Tertarik hatiku kepintaranmu itu. Rambutmu panjang mengurai, sungguh ku minat. Sejak itu tidur malam teringat-ingat. Yeah, si jelita pandai memikat.